Guys, kok aku kangen liburan ya? By the way, ngomongin soal liburan, kemarin seriusan puas banget main ke Eropa sebelum puasa. Oh iya, waktu aku traveling ke Turki juga, suasana menjelang Ramadannya tuh berasa banget. Kalian tahu gak sih kalau misalkan di Turki itu juga ada tradisi yang sama kayak di Indonesia apa coba? Yap, bener banget bersilaturahmi dengan kerabat terdekat. Namanya Seker Bayram. Pokoknya tulisannya kayak gini, pronunciation-nya aku nggak tahu. Ya pokoknya itulah ya. Nah kalau misalkan dari keluarga aku sendiri, aku tuh ada persiapan untuk Ramadan. Pastinya yang pertama, harus udah selesai utang puasanya. Yang kedua, nyiapin mental dan fisik. Karena puasa itu nggak mudah ya guys. Kalau misalkan udah mau deket-deket lebaran, keluarga aku tuh pasti mudik. Mudiknya kemana? Aku mudiknya ke Bandung. Biasanya aku antara naik travel, naik kereta, atau nyetir sendiri. Walaupun aku sering traveling nih guys, tapi itu aku orangnya nggak mau ribet. Aku pengennya yang praktis tapi hemat, apalagi lagi Ramadan. Badan kan pasti lemas karena lagi puasa. Nah, makanya aku selalu pakai satu aplikasi. Nama aplikasinya Shopback. Mau cuma keluar kota atau bahkan keluar negeri, pasti aku pakai Shopback. Shopback bikin mudik lebih untung karena ada cashback di setiap transaksi. Pesan tiketnya juga praktis banget. Aku kasih kalian video contoh waktu aku pesan tiket mudik melalui booking.com dengan Shopback. Nah, guys, kalian tinggal buka aplikasi Shopback terus scroll ke bawah pencet booking.com terus dapat cashback 7%. Bener-bener praktis banget kan? Jadi Shopback itu adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk dapat cashback dari setiap transaksi belanja di merchant favorit mereka. Jalan-jalan kemanapun bisa kapan aja dan pasti untung kalau lewat Shopback. Reservasi hotel, nyalon, atau pesen tiket pesawat di tiket.com lewat Shopback, auto dapat cashback. Seperti yang kalian lihat, ini total saldo aku dan ini total cashback yang udah aku dapetin. Makanya guys, untung lewat Shopback.